Di antara tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah adalah dia mencintai Al-Qur'an. Dan di antara tanda-tanda orang yang mencintai Al-Qur'an adalah dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang atau tanda-tanda orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار معاشر المسلمين جماعة سكاليان يندم اليكنا الله سبحانه وتعالى tentunya dimuliakan bukan karena hartanya dimuliakan bukan karena pangkat ataupun jabatan yang ia miliki tapi dimuliakan karena akhlak iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam Demi keberkahan majlis kita mari kita panjatkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah adalah dia mencintai Al-Qur'an. Dan di antara tanda-tanda orang yang mencintai Al-Qur'an adalah dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang atau tanda-tanda orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara tanda-tanda mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan beriman dengan akhirat yang Allah janjikan kepada kita. Dia cinta untuk masuk ke dalam sorga. Rincian ini ikhwat fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Katakan ya Muhammad jika kalian merasa mencintai Allah Subhanahu wa taala ikuti aku ikuti sunnahku Maka kalian berarti telah mencintai Allah dan setelah itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Dari sinilah kemudian Al Imam Ad-Dari merahimahullahu taala meriwayatkan sebuah riwayat dalam sunannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan merekarkah jangan membuat-buat sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Itu sudah cukup bagi kalian. Maashurul Muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita simpulkan bahwa ketika kita mencintai Allah, artinya kita mencintai Rasul juga. Karena tidak mungkin anda mencintai Allah kalau kita tidak mencintai Allah sebagaimana Rasul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencintai Rasul artinya mengikuti sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul itu mencakup seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh penetapannya, seluruh akhlak-akhlaknya. Makanya kenapa ikhwatafiddin Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul, seorang utusan kepada kita, diambil dari jenis kita. Allah katakan dalam Al-Quran, ja "Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Kenapa dari jenis kita? Kenapa rasul yang diutus kepada kita itu manusia? Kenapa tidak malaikat saja?" Karena malaikat berbeda dengan kita. Karena ketika kita mengikuti sunnah Nabi saw, bukan hanya perkara sholat kita sama dengan sholat dia, puasa kita sama dengan puasa dia, haji kita sama dengan haji dia, zakat kita sama dengan zakat dia, bukan hanya semata-mata itu. Ketika kita mencintai mengikuti Nabi saw, tapi lebih luas daripada itu. Bagaimana senyum kita sama dengan senyum rasul? Bagaimana muamalah kita sama dengan muamalah rasul? Bagaimana kita mengatur keluarga sama dengan rasul mengatur keluarganya? Bagaimana kita mengatur sebuah negara? Sebagaimana rasul mengatur sebuah negara, bagaimana cara makan kita? Bagaimana cara minum kita? Bagaimana cara berjalan kita dan segala hal? Kita harus mengikuti Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kalau rasul kita malaikat, maka kita tidak mungkin mengikuti rasul dalam segala hal, karena malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak berkeluarga, malaikat tidak punya anak, dan begitu seterusnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kita, Rasul itu bukan malaikat tetapi manusia sama seperti kita. Supaya kita bisa mencontoh dalam segala hal yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya sudah singgung bahawa tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanda-tanda mencintai Rasul adalah mengikuti sunnah Rasul kecintaan kepada Allah itu ada dua seorang hamba mencintai Allah dan Allah mencintai hambanya jenis yang pertama seorang hamba mencintai Allah saya kira semua orang ngaku cinta Allah kalau ini maksudnya, Anda cinta kepada Allah, tidak ada orang yang mengatakan "saya benci Allah", kecuali orang-orang yang menista Allah. Hmm. Kalau seorang Muslim ditanya, "Apakah Anda mencintai Allah?" pasti jawabannya, "Saya, kami mencintai Allah." Akan tetapi, apakah Allah mencintai kita? Belum tentu. Hmm. Makanya, sebuah perkara itu bukan bagaimana kita mencintai tapi bagaimana kita dicintai. Kalau kita mencintai saja, semua orang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi bagaimana Allah mencintai kita? Itu masalahnya. Tidak semua orang mendapatkan kecintaan Allah kepada kita, tapi kita bisa mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah syarat Allah mencintai kita itu dalam ayat yang saya baca di muqaddimah, "Qul in kuntum tuhibbunallah" Kalau kalian merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, ikuti aku. Contoh sunnahku. Baru apa? Yuhibbukumullah, baru Anda akan mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau anda merasa mencintai Allah, ikuti sunnah Rasulullah, baru anda akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, Allah akan ampuni dosa-dosa anda. Mashurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada malam hari ini, kita akan menjelaskan tentang ta'zimu li sunnati Rasulullah. Bagaimana caranya kita mengagungkan Nabi SAW. Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bagaimanapun seorang muslim tidak bisa masuk surga kecuali melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun? Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat Rasul sampai kiamat dibangkitkan. Anda tidak mungkin bisa masuk surga kecuali halus melalui jalan yang pernah ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Sebuah hadis yang ma'ruf yang sering saya sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati Seluruh umatku kata Rasul pasti masuk surga. Illa man aba kecuali ada umatku yang enggan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, heran gitu kan. Kok ada orang yang gan masuk surga? Wa may ya ya Rasulullah? Siapa yang gan masuk surga itu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata'ani al jannah wa man asani faqad aban. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku orang ini enggan masuk sorga. Dari sini kita tahu bahwa kalau anda ingin masuk sorga, maka kita harus mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan sunnahnya. Taib muslimin rahimani rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan atau poin-poin apa saja yang harus kita lakukan, saya ingin menggambarkan kepada anda bagaimana pengagungan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengaguman yang belum pernah anda dapati dalam sejarah sebelum dan sesudahnya kecuali pengagungan para sahabat Rasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum ada sejarahnya ikhwatu fidin. Orang-orang ataupun sahabat-sahabat yang mencintai rasulnya seperti kecintaan sahabat rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu sebagaimana dikatakan oleh musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan sebelum masuk Islam dahulu Abu Sufyan adalah orang yang paling membenci Nabi, bahkan tokohnya, bahkan penggeraknya, orang-orang yang menggerakkan orang-orang Quraisy untuk membenci Nabi SAW. Abu Sufyan, ketika terjadi peperangan antara pasukan Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy berhasil menawan salah seorang pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat Rasul yang bernama Hubaib ibn Adi. Hubaib ibn Adi radhiyallahu Dia ketangkap dan dia tawanan pertama yang ditangkap oleh Quraisy dari pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika itu Abu Sufyan menangkapnya dan memerintahkan agar mengikat Hubeb bin Adi ini di sebuah pohon. Kemudian menyuruh seluruh orang-orang Quraisy keluar. Ibu-ibunya, anak-anaknya, semua masyarakat Quraisy disuruh keluar untuk menyaksikan bagi orang-orang yang telah membelot dari mereka dan masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mungkin ada efek jerah agar mereka tidak mengikuti agama Rasul berkumpullah masyarakat Quraisy ketika itu ya. maka ketika itu Abu Sufyan bertanya kepada Hubei bin Adi ini di hadapan orang-orang ramai lah Hubei bin Adi ini terikat dalam pohon maka kata Abu Sufyan mengatakan kepada Hubei bin Adi radhiyallahu an ya Hubei Ayasurru, an fi ahlika, wa, wa, malika, wa Muhammadun fi makanik ya bagaimana kalau seandainya kami lepaskan dirimu kemudian engkau duduk-duduk di rumahmu kau bersenang-senang dengan harta dan keluargamu serta istrimu Kemudian kami ciduk Muhammad. Kemudian Muhammad menggantikan posisimu terikat di pohon ini. Bagaimana pendapatmu? Maka kata Hubeb mengatakan, Ya Aba Sufyan, ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak mau ditukar posisiku dengan posisi nabiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak pernah ridho selamanya. Kemudian Abu Sufyan mengulang sekali lagi. Dan Hubab pun menjawab dengan jawaban yang sama. Diulang lagi sampai berkali-kali. Akan tapi Hubab tetap menjawab, "Aku tidak akan memposisi memposisikan Rasul sebagai posisiku. Karena aku sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Abu Sufyan, perhatikan ucapan Abu Sufyan. قال ابو سفيان: والله لقد ذهبت الى ملوك المصر، لقد ذهبت الى ملوك المصر، وملوك العجم، وملوك العرب، وملوك الترك والفرس والبربر والحبشة، فما وجدت أحداً يحبه اصحابه. lima ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam li sallallahu alaihi wasallam apa kata abu sufyan abu sufyan mengatakan sungguh aku telah pernah safar ke beberapa negara dan abu sufyan ini seorang pedagang seorang seorang tajir orang kaya raya berdagang selalu melintasi negara-negara kata abu sufyan sungguh aku telah sampai di kerajaan Mesir, di kerajaan orang-orang asing, di kerajaan Turki, di kerajaan Persia, di kerajaan barbar, di kerajaan Habasyah, aku tidak pernah melihat siapapun yang paling mencintai seseorang kecuali sahabat-sahabat Muhammad mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya. menunjukkan bahwa pengagungan para sahabat kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam itu belum ada tandingannya dan tidak ada manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul kecuali para sahabat sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam makanya ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ketika Ali ditanya oleh sebagian manusia ketika itu Kaifa kana hubbukum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kalian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang-orang bertanya kepada Ali radhiyallahu an maka Ali radhiyallahu an mengatakan wallahi demi Allah kata beliau Anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbu min wa 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 Apa kata ali radhiyallahu anhu demi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada harta-harta kami daripada anak-anak kami daripada orang-orang tua kami daripada ibu-ibu kami dan daripada air yang sangat diperlukan ketika anda haus maka Nabi SAW lebih kami cintai daripada itu semuanya mau bukti? Sa'ad ibn Rabi'ah seorang yang kaya raya seorang sadah min sadatil ansar pemimpin dari pemimpin ansar termasuk orang tajir termasuk orang yang kaya raya di Madinah Sa'd bin ladangnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, hartanya di mana-mana berlimpah. Ketika dia masuk ke agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang hak dinul Islam. Maka seluruh kekayaannya tidak berarti daripada kecintaan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tragedi Perang Uhud, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka parah, sebagaimana yang sering saya ceritakan. Nabi terluka hebat ketika itu sehingga terjadilah isu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh dan meninggal di Perang Uhud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terluka parah, terutama di wajahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk beristirahat karena kelelahan dengan luka yang sangat parah. di sekitarnya Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lain. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak kencang dan mengatakan man yang dhuruli ma Sa'd ibn Rabi'. Siapa yang bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana kondisi Sa'd ibn Rabi'? Siapa Sa'd ibn Rabi'? dikatakan dia adalah rojulun bin sadatil ansar rojulun tajir lahu zaujatan walahu al-abna walahu al-amwal wal-zarh dikatakan dalam sirah bahwa Sa'd ibn Rabi ini orang kaya pemimpin ansar seorang yang kaya raya memiliki dua istri memiliki banyak anak memiliki banyak harta dan perkebunannya di mana-mana Nabi SAW mengatakan man yang dhuru lima fa'ala amil amwah. Hmm. siapa yang bisa memperlihatkan di mana Sa'd ibn rabi apakah dia masih hidup ataukah dia sudah mati maka sahabat pun mencari-cari siapa sabdo Sa ibn rabi dicari-cari tiba-tiba ada seorang sahabat yang mendapatkan jasad Sa'd ibn rabi dengan luka yang parah dan dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian orang ini mengatakan ya Saad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarani an angdura ilaika. Wahai Saad, Nabi memerintahkan diriku agar melihat bagaimana kondisimu. Apakah kamu masih hidup ataukah sudah mati? Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, Sa'd Sa bin Rabi mengatakan ablig li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam faqul lahu anna sa'dan anna sa'dan fil amwat Maka kata Sa'd Sa bin Rabi mengatakan sampaikan kepada Rasul sampaikan kepada Rasul salam dariku dan sampaikan kepada Rasul bahwa saat telah mati faqul lahu katakan kepada Rasul Jazakallahu khaira ma jaza an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ummati. Sampaikan juga terima kasihku kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas engkau wahai Rasul sebagaimana Allah akan membalas kepada dirimu atas kebaikan kepada umatmu. Kemudian saat pun ketika itu meninggal dunia. meninggal dunia ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun sebelum meninggal dunia dia berpesan kepada kaumnya Ansar. Apa pesannya? Fakul li katakan kepada kaumku kata Sa'd bin Rabi. La udhra lakum tidak ada uzur bagi kalian minallah dari Allah. In khulisa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fiikum 'ainun tatrab thumma fadat ruhuhu ila bariha apa kata Sa'd bin Rabi katakan kepada kaumku orang Ansar katakan kepada kaumku orang Ansar tidak ada uzur bagi kalian dari Allah Azza wa Jal. jika kalian diserahkan kepada Rasul SAW wasallam sementara kalian masih memiliki mata artinya masih bisa melihat Kemudian Allah cabut rohnya dan kalian mati dalam posisi sia-sia dan tidak ada pengorbanan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perjuangan hebat ikhwan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan seluruhnya. Dia tinggalkan hartanya dan dia memilih menyerahkan raga dan jiwanya untuk pengorbanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Dan ini tidak pernah Anda dapati di antara umat manusia setelah Rasul Kecuali anda dapati kisah-kisah seperti ini di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla, ada seorang yang bernama Sawad ibn Ghaziyah. Sawad ibn Ghaziyah. Ketika perang Badar, Sawad ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengatur saf. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengatur saf dalam sholat, Rasul mengatur saf sama seperti Rasul mengatur saf dalam peperangan. Rapi. Ya kan? Antum lihat kalau tentara berbaris itu. Seperti itulah Nabi SAW mengatur saf dalam sholat. Tapi apa kenyataannya? Imam dan makmum juga tidak merapatkan safnya. Imam ya tidak menyuruh merapatkan saf, terkadang menyuruh hanya menyuruh saja, tapi tidak pernah melihat saf makmumnya. Terkadang imam ini yang menyuruh untuk merapatkan saf, ketika dia jadi makmum dia tidak merapatkan saf. Padahal kalau jadi imam dia mengatakan apa? Sawu sufufakum. Kalau jadi imam rapatkan soft kalian. Ketika giliran dia jadi makmum, dia enggak mau merapatkan softnya. Ya. muslimin rahimani wa Dalam perang badar, sebelum berangkat, Rasul mengatur barisan perang. Tiba-tiba sawad bin, apa namanya, Ghaziyah ini, tidak rapat sofnya, dia agak maju ke depan maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun kemudian memukul Sawad dengan tongkatnya, memukul perutnya dengan tongkatnya dan mengatakan istawiya Sawad, lurus sopmu wahai Sawad. Maka Sawad tidak terima dengan pukulan ini. Sawad tidak terima dengan pukulan Rasul kepada perutnya dan mengatakan tiba-tiba dia maju ke depan, kemudian bicara di hadapan para sahabatnya Ya Rasulullah Lakad auja'tani Wahai Rasul Engkau sudah menyakiti perutku ya. Di hadapan pasukan nih Kira-kira marah nggak para sahabat di pada sahabat? Marah Seluruh pandangan para sahabat tertuju kepada sahabat ini Seluruh para sudah emosi Karena apa? Ini dianggap kurang ajar kepada Rasul Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikhtasaniya sawad, khud haqqaka ini? Kalau engkau merasa bahwa pukulanku ini kau tidak terima, kisos saja diriku, ambil hakmu, ambil tongkatmu, pukul perutku. Lihat, bagaimana seorang pemimpin, bagaimana keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan di hadapan pasukan. Bukan semena-mena pemimpin kemudian mukul-mukul bawahan dia tidak disikis, oh, nggak bisa kayak gitu. Maka kemudian tiba-tiba sawat mengatakan, Ya Rasulullah, apa kata sawat? Ala batnika walisa ala batni Ketika kau mukul perutku, aku tidak pakai baju. Kalau aku perutmu memukul perutmu sementara kau pakai baju ini nggak adil. Maka kamu juga harus melepas bajumu. Nih ya, tambah kurang ajar lagi. Disuruh melepas lagi bajunya Nabi. Makin marah para sahabat. Tapi memang selalu dulu, selalu dulu, dan marah dulu. Ya biarkan dia melakukan ini. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas bajunya, tiba-tiba sawat pun memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi memukul malah dipeluknya erat-erat kemudian Nabi mengatakan maha malaka antaf ala hada ya kenapa kau lakukan ini wahai sawat ya. maka sawat mengatakan inni ahbabtu an akuna akhir al ahdi baini wa bainak anta musa jildi wa an amussa jildaka ya rasulullah kata sawat wahai rasul Aku tahu bahwa ini adalah akhir pertemuanku dan pertemuan dirimu. Aku tidak tahu, mungkin dalam Perang Badar ini aku akan meninggal syahid. Aku tidak tahu, tapi ini mungkin pertemuanku terakhir dengan dirimu. Aku hanya ingin menyentuhkan kulitku dengan kulitmu, dan kulitmu dengan kulitku itu saja. Subhanallah, Ikhwan, bagaimana ini perbuatan sawah? Karena mengagungkan Nabi SAW mengagungkan Nabi SAW sampai dia berbuat seperti itu. Bahkan ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa ada yang lebih takjub lagi. Kisah daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Habib bin Zaid. Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Habib bin Zaid ini ikhwatu fiddin, adalah orang yang didelegasikan Nabi SAW alaihi untuk mengirim surat menyadarkan Musailamah al-Kadzab yang ada di Yaman. Dia bawa surat dari Madinah menuju Yaman untuk menobatkan siapa? Musailamah al-Kadzab si nabi palsu itu. Jadi Habib bin Zaid ini bawa surat dari Rasul. Berangkatlah Habib bin Zaid ini. Kemudian sesampainya di Yaman, ketemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka dia mengatakan, "Ya Musailamah Al-Kadzdzab, laqad ji'tuka bi kitabin min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du." Assalamu ala manittaba'al huda. Kata beliau, "Wahai Musailamah, Aku datang kepadamu membawa surat sepucuk surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun isinya keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha wasala kitabi. Kalau seandainya sampainya suratku kepadamu ya Musailamah, farji amma anta fihi minal kufri billah ilal imani billahi wa rasuli. Kembalilah dari kekufuranmu kepada Allah dan kembalilah kepada iman kepada Allah dan rasulnya. Disuruh taubat Karena dahulunya Musailamah muslim, kemudian murtad dan ngaku nabi. Disuruh taubat. Ya kan? Akan tetapi, Usailama justru tidak taubat. Apa kata Usailama? Tangkap orang ini. Maksudnya siapa? Pembawa surat. Habib bin Zaid. Ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dikepung. Ya. Kemudian Usailama al kadzab mengatakan kepada Habib bin Zaid, Atau anna Muhammad Rasulullah. Kamu siap bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Maka kata Haib, "Naam, ya, aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wajalla." Kemudian kata Musailamah, "Atashhadu anni Rasulullah. Maukah juga kamu bersaksi bahwa saya juga utusan Allah?" Maka kata Habib bin Zaid mengatakan, "Ana fi udhuni samaman." "Amma ya Musailamah." Maaf, kayaknya telingaku ada yang mengganjal sehingga aku tidak dengar apa yang kau katakan. Ngomong apa tadi kamu? Maka kemudian Musailamah marah gitu kan, seolah diejek oleh Habib bin Zaid. Sehingga dia mengatakan memanggil Sayyaf, tukang tebas, "Ya Sayyaf, iqta'udunahu." Wahai tukang jagal, putuskan telinganya. Betul betul diputuskan telinganya, dua duanya. Dan dia pun masih tegak berdiri. Kemudian Musa bertanya lagi, atas satu Anna Muhammad Rasulullah, apakah kamu masih bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Kata Habib bin Zaid, naam. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, aku masih tetap mengucapkan Muhammad itu Rasulullah. Kata Musailamah, Atashadu anni Rasulullah. Maukah juga kau bersaksi bahawa saya juga utusan Allah? Lagi-lagi, Habib bin Zaid mengatakan, Inna fi uduni samaman matakun. Maaf di telingaku ada yang mengganjal. Aku enggak jelas apa yang kau katakan itu. Ngomong apa tadi? marah. Akhirnya kemudian dia panggil ya saya ikta di sana, wahai saya tarik lisannya, potong lidahnya. La ilaha illallah. Tarik lisannya, potong lidahnya. Tapi dia tetap tidak bergeming dari tempatnya. lama ngomong lagi atas anni Rasulullah. Atas satu anna Muhammad Rasulullah. Apakah engkau masih tetap bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Dia sudah tidak punya lidah. Dia mengisyaratkan demikian. Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kemudian mengatakan, apakah kamu juga bersaksi bahwa saya utusan Allah? Dia geleng-geleng kepalanya. Artinya aku tidak mengakui dirimu Rasulullah. Maka dia marah. Kemudian disuruh mencincang satu persatu. Mulai dari kakinya, tangannya, badannya, kepalanya sampai mati syahid. Habib bin Zaid. Siapa yang bisa seperti ini mempertahankan kecintaan kepada Rasul Ikhwan? Kita ini dikasih sebungkus sempermi aja bisa murtad. Enggak dia apa-apain itu. Ya. Dikasih baju bisa pindah agama. Ingat muslimin rahimani wa Artinya apa? Bahwa kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang teladan dalam hal ta'adhim li sunnati Rasulillah. Dalam hal mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bercerita ikhwatul fidin yang lebih panjang dari itu. Mungkin sebagian antum sudah tahu tentang kisah Ka'ab Malik. Ka'ab ibn Malik. Salah seorang sahabat dari tiga sahabat yang tidak ikut dalam perang. Jadi dia tidak ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena dia munafik tidak, tapi karena terkalahkan dengan urusan dunia. Jadi sewaktu dia belum bergabung bersama Nabi, bisnisnya biasa saja. Tapi setelah bergabung bersama Nabi SAW dan menjadi umat Muhammad, dan menjadi sahabat Rasul Allah uji keimanannya dengan diberikan harta. Jadi harta itu ujian nikmat. Bukan nikmat. Satu nikmat tapi juga ujian. Ujian terbesar. Karena terkadang ada orang miskin kalau diberi harta dia bisa kufur. Sebagaimana ada orang yang kalau dia tidak diberikan harta dia susah ibadah. Karena memang harta adalah ujian dan ini juga dialami oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Kaab Ibn Malik radhiyallahu jadi suatu ketika Kaab ini ikhwatu firin tidak ikut berperang bersama Nabi SAW tapi dia bukan munafik sehingga dia sendiri mengatakan dalam hatinya inilah ara uswatan illa rajulan dia mengatakan sungguh aku hanya menilai orang yang tidak terlibat perang bersama Rasul hanyalah dua golongan pertama orang-orang munafik atau yang kedua memang orang-orang lemah yang Allah berikan udur untuk tidak terlibat perang tapi Nabi tidak pernah menyebut-nyebutku dari dua kelompok ini, sampai ketika Nabi pulang dari tabuk, dari perang tabuk, Nabi tidak menyebutkan aku termasuk munafik ataupun aku termasuk orang lemah. Maka, sepulang dari tabuk, Nabi pun mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah. Kemudian, ketika itu, banyak juga yang ikut, yang tidak ikut, berperang tabuk, terutama orang-orang munafik. Mereka tidak mau ikut perang. Tapi karena orang-orang munafik itu suka dusta, sehingga kalau mereka dipanggil oleh Nabi SAW, mereka akan berdusta, mencari-cari alasan supaya Nabi SAW melepaskan mereka dan tidak dihukum. Kecuali Kaab Ibn Malik. Karena dia bukan orang munafik, dia adalah sahabat Rasul, dia jujur dengan alasannya. Bahkan dia mengatakan, ketika dipanggil Nabi SAW, kenapa anda tidak ikut serta wahai Kaab dalam peperangan tabuk bukankah engkau telah berbaikat kepadaku untuk membela Islam disitulah dia mengatakan sesuatu kehadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Kaab bin Malik ya Rasulullah lain hadas tu kaliyuma hadis bin tarzabihi anni Allahu an Wahai Rasul, seandainya aku bicara kepadamu hari ini dengan pembicaraan dusta mencari-cari alasan kenapa saya tidak ikut perang tabuk, mungkin kau bisa ridho kepada aku habis ini kau lepaskan diriku. Tapi saya takut Allah Subhanahu Wa Taala akan marah kepadaku melewati dirimu. Wala in haddastuka al-yawm haditsa sidqin. Tapi kalau aku bicara kepadamu dengan alasan yang jujur, tajidu alayya fihi anni la arju fihi uqballahi azza wajalla. Aku hanya mengharap kepadamu agar engkau bisa memberikan uzur kepadaku. Memaafkan diriku. Maka kata Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, berdirilah wahai Ka'ab, pergilah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan apa keputusan yang terbaik untukmu. Pergilah Ka'ab. Rupanya Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukuman kepada Ka'ab bin Malik. Apa itu? Agar jangan siapapun mengajak bicara kepada Ka'ab. Anda bisa bayangkan kalau antum hidup di Batam, masyarakat Batam ini saya larang jangan bicara dengan antum. Jangan jawab salam, jangan ditanggapi obrolannya di pasar, di masjid, di tengah-tengah masyarakat, di mana saja. Kira-kira stres nggak antum? Stres, ikhwan. Antum mau masuk pasar mau beli, Berapa bang dia diem saja. Apa enggak stres antum? Ya kan? yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Antum butuh biaya. nggak punya duit mau pinjam gitu kan. Akhirnya pinjam uang. Diem saja dia. Apa enggak stres antum? Ya, kan? Jadi ini hukuman kabin kabin Malik ini dihajar gitu kan agar jangan seluruh kota Madinah bicara dengan kabin Malik ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah At-Taubah ayat 118 tentang kondisi Ka'ab bin Malik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ala salasatil ladzina dan juga atas tiga orang yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum Ketika tiga orang ini merasa sesak dadanya seolah-olah bumi ini disempitkan. Bahkan bukan seolah-olah bumi disempitkan, hati mereka sudah sempit juga gitu kan. Seolah-olah kumpul bersama orang tapi hidup sendirian. Gimana enggak hidup sendirian, enggak ada yang ngajak ngobrol sama dia. Setiap ngajak ngobrol, tiba-tiba yang diajak diem. Gitu kan? Jadi tersiksa ke ini, akhirnya kemudian, dan ini bukan sehari dua hari, sampai lima puluh hari, satu bulan lebih, Ikhman. hampir dua bulan, tidak diajak bicara siapapun. Tiba-tiba hukumannya tidak sampai di sini, tapi kaab terus bersabar. Ketika ada saudaranya meminta kepada kaab untuk meminta udur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mau dia mengatakan ini perintah Rasul aku harus jalankan hukuman ini ketika sampai 50 hari tiba-tiba Rasul mengutus utusan kepada bin Malik apa isi surat yang sampai kepada Kaab agar dia memulangkan istrinya ke keluarganya Bayangkan. Sudah nggak diajak bicara selama 50 hari. Hari ke-50 dia tidak boleh hidup serumah dengan istrinya. Suruh membujang sendirian. Kata siapa bujangan itu enak? Ini aja muslimin rahimani akhirnya Kaab ini kemudian bicara kepada utusan Rasul Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk memulangkan istriku kepada keluargaku ini supaya aku mentalak istriku? Kalau memang itu yang diminta Rasul, aku akan talak istriku, aku akan pulangkan ke keluarganya. Tapi utusan ini mengatakan tidak. Rasulullah yang merintahkan agar engkau mengembalikan istrimu kepada keluarganya sebagai hukuman bagimu. Makin berat lagi hukumannya. Akhirnya, karena Kaab ini ikhwatu fiddin, sudah betul-betul nampak kecintaan kepada Rasul, dia berusaha mendatangi pamannya Abu Qatada. Anak pamannya atau pamannya. Gitu. Jadi, dia mendatangi Abu Qatada radhiyallahu mengatakan, Ya Abu Qatada, syuduka billah, Hal tak hal ta'lamanna anni uhibbullaha wa rasulah wahai Abu Qatadah kenapa aku dihukum sampai seperti ini gitu kan sudah 50 hari aku tidak diajak bicara oleh penduduk Madinah kemudian istriku disuruh mengembalikan ke rumah orang tuanya bukankah engkau tahu ya Abu Qatadah bahwa aku tidak ada kemunafikan dalam hatiku dan aku orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya jawab wahai Abu Qatadah tapi Abu Qatadah diam saja Enggak mau ngomong. Sampai tiga kali. Ka'bin Malik mengatakan, Ya Aba Kotar, semoga Allah merahmatimu. Bukankah engkau tahu adalah aku ini orang yang paling mencintai Rasul. Tidak pernah satu kali pun aku absen untuk mengikuti perang bersama Rasul. Kecuali perang tabuk ini. Tapi tetap saja Abu Kotar ada diem. Cuman kalimat terakhir sebelum Abu Kotar ada berpaling daripada... kab bin Malik ini Allah wa rasuluhu Allah dan rasulnya yang tahu. Kemudian dia pergi. Itu saja kalimatnya. Ya. Akhirnya ketika dia sudah sesak dadanya dia pun ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berzikir, salat terus beribadah dan berdoa kepada Allah azza wajalla. Bermunajat kepada Allah azza wajalla, taubat kepada Allah azza wajalla. Tiba-tiba Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat surah At-Taubah ayat 118. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Thumma taba alaihim liyatubu Inna rahim Ketika turun ayat ini ikhwatu fiddin Tiba-tiba orang yang pertama kali menghabar gembirakan bahwa hukuman Ka'ab bin Malik ini selesai adalah sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata Talha, ya, ya Kaab, abshir, bitalbi lillah. abshir, ya Kaab, bitalbi, bitalbi, bitalbi kallah, azza wajall. Semoga Allah subhanahu wa taala merahmatimu, ya Kaab. Allah subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu, bahwa Allah mencabut hukumanmu. Ketika itu satu persatu datang. Ingin memberikan kabar gembira kepada Ka'ab. Seluruh penduduk Madinah ada yang lari dengan kencang ingin bertemu dengan Ka'ab. Ada yang naik kuda memucak mem, apa memacu kudanya untuk bertemu dengan Ka'ab. Pokoknya semua orang ketika dicabutnya hukuman itu mereka mengucapkan selamat kepada Ka'ab dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa mereka langsung memuliakan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ngajak bicara lagi seolah tidak terjadi apa-apa lagi. Itulah ikhwatu Maka ketika itu Ka'ab langsung bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi pun senyum dengan gembira dan memeluk Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Inilah kecintaan para sahabat ikhwatu di mana Ka'ab? Apa yang diperintahkan kata Rasul apa namanya? Iya, maka dia katakan iya. Kata Rasul, jangan dia katakan jangan. Dan bagaimana reaksi para sahabat? Ketika Rasul mengatakan jangan ajak bicara dia, seluruh penduduk Madinah sepakat untuk diam tidak bicara. Tapi ketika Rasul mengatakan ajak bicara dia, karena hukumannya sudah selesai seluruh penuh Madinah mengajak bicara kepada dia ini namanya bentuk kecintaan ikhwan kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itulah ikhwatu filin jangan pernah sedikit pun mencaci maki Rasul s.a.w. alaihi wasallam. Belakangan saya wallahu alam namanya berita dari med, medsos ini kadang-kadang iya kadang-kadang tidak. Kadang-kadang benar gitu, kadang-kadang asal-asalan gitu. Bahwa ada seseorang yang kemudian menulis status dalam Facebooknya menghina Rasul s.a.w. alaihi wasallam. Ikhwatu fiddin. Kalau dia seorang muslim dengarkan bagaimana reaksi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud Rahimahullah taala Dahulu di zaman Rasul ada rajulun a'ma laki-laki yang buta sudah tua dan dia memiliki jariah, memiliki budak wanita. Yang budak wanita ini memiliki dua putra dan putri yang membantu tuannya. Tapi budak wanitanya ini suka mencaci maki Rasul. Dinasehati tidak bisa, disuruh berhenti asik terus saja mencaci maki Rasul. Akhirnya kemudian majikannya yang buta ini Keesokan harinya dia teringat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ambil pisau. Kemudian dia mendengar lagi bahwa budaknya terus mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia marah. Kemudian dia tusuk sampai mati. Kemudian keesokan harinya sahabat geger. Karena ada orang, ada seorang wanita bersimbah darah meninggal maka isu pun sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan semua orang kata Nabi Shallallahu Alaihi siapa yang membunuh orang ini siapa yang telah membunuh orang ini maka tiba-tiba majikannya seorang yang buta yang sudah tua ini mengatakan ana ana ladi kotal tuha saya yang membunuhnya wahai Rasul kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dia bertanya alasannya apa maka orang ini mengatakan kanat ummu waladi tasubbuka wa ya Rasulullah laqad nasahtuha falam tantahi wahai Rasul sesungguhnya jariahku budak wanitaku dia terus mencaci maki dirimu menghina dirimu aku sudah nasihati nggak mau berhenti-berhenti Maka terpaksa aku mengambil pisau, tapi dia tidak punya rasa takut, sehingga aku bunuh dia. Maka Nabi saw. Alaihi wasallam mengatakan, Ashhadu an nada ma'hadarun. Saksikanlah oleh kalian darahnya sia-sia. Maksudnya tidak ada kisos di sini, karena dia telah menghina Nabi saw. Bahkan ikhwatul filin yang dimuliakan Allah azza Wajalla. dahulu. Di Mekkah ada seorang yang bernama ibnu Khattal, ibn Khattal, seorang penyair Arab, ibn Khattal ini, dan lisannya sangat buruk sekali. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia selalu mencaci maki Rasul, senang mencaci maki Rasul, dan merupakan kegemaran dia untuk mencaci Rasul lewat dendangan-dendangan syair yang dia ciptakan terkenal Ibnu Khattal ini suka mencaci Rasul karena dia ahli bahasa dan ingat ikhwatu fidin di zaman Rasul tidak ada televisi di zaman Rasul tidak ada media di zaman Rasul tidak ada yang seperti ini tidak ada YouTube tidak ada WA tidak ada pacebook tidak ada apa itu namanya cemacem nggak ada lalu medianya apa untuk menyampaikan sebuah berita dari satu ke yang lainnya dengan cara syair, jadi kedudukan syair, tukang syair itu kedudukan mereka sama dengan media, sama dengan televisi, sama dengan radio, sama dengan handphone. Dulu gak ada media kecuali syair. Jadi, kalau ingin menyampaikan sesuatu, panggil tukang syair, maka dia akan menciptakan syair, kemudian akan menyebar syairnya. Lah, Ibnul Khattal ini adalah tukang menyebar berita dan menghina Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam media. Ketika tragedi Fathul Mekah, Ikhwan, pembebasan kota Mekah, maka Nabi SAW berhasil menaklukkan seluruh penduduk Mekah dan tidak terjadi peperangan ketika itu. Nabi SAW Alaihi sempat mengatakan, "Mandakhalal masjid." Fahuwa amin dar wahamin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman darahnya. Siapa yang masuk rumahnya si anu, rumahnya si anu, maka dia aman darahnya. Ketika itu Ibnu Khattal ketakutan. Karena dahulu dia suka mencaci maki Rasul lewat syair-syairnya. Dia pun lari menuju Masjidil Haram, kemudian muta'alliqun ala qiswatil Ka'bah dia pun memegang kiswah Kaabah karena ketakutannya. Rupanya ada seorang sahabat kenal Ibnul Khattab. Kemudian dia mendatangi Rasul, ya Rasulullah, Anda tadi mengatakan mandakhal masjid bahwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman darahnya. Saya melihat ini ra'aitu Ibnul Khattab muta'alliqun ala kiswadil Ka'bah. Barusan aku melihat Ibnul Khattab sedang memegang kiswah Ka'bah dan dia sangat mem membenci mudahulu dan suka mencaci maki kamu wahai Rasul. Apa kata Nabi SAW? alaihi wasallam? Pergi bunuh dia. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan di awal siapa yang masuk menjadi Haram aman darahnya. Ya. Tapi ketika mendengar Ibnul Khattal Kata Nabi saw pergi tangkap dia bunuh dia karena dia telah menghina diriku tentu ini perintah Rasul Rasul itu Amiril Mukminin mungkin dalam negara kita ini pemerintahnya presidennya Pak Jokowinya kedudukan Rasul itu tapi ya beda Rasul dengan Pak Jokowi ini saya ingin memberikan kiasan bahwa kedudukan Rasul itu pemimpin negara. Sehingga apabila memutuskan sebuah perkara, bunuh ya bunuh. Ya. Umpamanya, kita tahu bahwa dalam sebuah negara, tentu ada pengadilannya. Dan itu undang-undang negara yang sudah diputuskan oleh pemimpin negara. Artinya yang berhak menghukum bunuh atau tidak bukan kita ya, jangan main hakim sendiri antum jangan kemudian dengar hadis-hadis yang saya bacakan kemudian antum bergerak sendiri nyari orang ini di mana alamatnya saya akan bawa pisau dapur nggak begitu ya dalam agama nggak boleh tetap harus ada putusan pemerintah biar ditangkap pemerintah kalau memang perintah sudah buat undang-undangan yang menista rasul bunuh ya alhamdulillah Berarti sesuai dengan undang-undang Islam. Karena begitu memang undang-undang Islam. Oleh karena itulah ikhwatu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ada orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan majlis para sahabat. Antum kenal tokoh munafik Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul? Antum kenal? Di mana coba? Ya. Mungkin kisah ini ma'ruf kalau sudah dikatakan tokoh munafik Madinah ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik Madinah. Dialah yang menggerakkan seluruh orang-orang munafik untuk memberontak kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Salul ini. Suatu ketika Ikhwatu Fiddin, Ubay bin Salih sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Sahabat-sahabat munafiknya. Gerombolan mereka saja lah kumpul-kumpul. Namun ada beberapa para sahabat Rasul yang hadir di situ. Tiba-tiba, Ubay bin Salul tokoh munafik ini mengatakan, Idhab anna ba'idan, qad adhana natanuhimari. dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Rasul nggak ada, cuman dia seolah-olah menghina Rasul dengan mengatakan pergilah kamu dari sini menjauh dariku karena sesungguhnya kehadiranmu di kota Madinah ini sangat-sangat menyakitkan kami dan kehadiranmu sangat busuk sebusuk bangkai keledaimu ini kan menghina namanya maka tiba-tiba sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khudafah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Khudafah yang ketika itu hadir di majlis itu langsung menghampiri tokoh munafik Ubay bin Salih. Apa kata dia? Dia mengatakan lana tanu himari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyab mingk apa kata dia? Sungguh Bang, bau bangkainya keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lebih harum daripada bau kamu. kan. <guruh> Dibalas gitu kan sama Abdul bin Khudafah ini. Kemudian dia tonjok mukanya. Dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwatu bagaimana pembelaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua karena kecintaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatu yang dimuliakan Allah azza wajalla itu di antara kisah-kisah yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya. Kita lanjut bahwa ikhwatu fillah Ta'dim ta sunnah, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mencintai Rasul dengan cara mencintai Allah dan alamat mencintai Allah ada dengan cara mencintai Rasul dan alamat mencintai Rasul adalah dengan mencintai sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan alamat mencintai sunnah itu dengan mencintai akhirat ingin berjumpa dengan Allah di sorga dan begitu seterusnya lah kecintaan kepada Rasul s.a.w. Alaihi Wasallam melahirkan petunjuk ikhwan. Kalau antum ingin mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, hidayah tidak mungkin sampai ke dada-dada antum semuanya. Kalau antum tidak berusaha untuk mencontoh Nabi s.a.w. alaihi wasallam, ittiba, berusaha untuk mendalami sunnah Rasul. Hidayah tidak mungkin masuk ke dada kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa uhu tahtadu. kalau engkau mengikuti Rasul maka Allah akan berikan hidayah kepadamu jadi sebab mendapatkan hidayah itu karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bisa melihat ikhwatu fidin kalau orang sudah berusaha ingin mencontoh Rasul. Pakaiannya ingin seperti Rasul. Kemudian perawakannya ingin seperti Rasul, udah main pakai jenggot, udah mulai narik celananya di atas mata kaki, kemana-mana pakai gamis. Maka banyak hidayah yang akan dapat. Minimalnya kalau antum naik bus gitu kan, naik bus, kemudian di situ banyak perempuan dan yang lainnya, nggak mungkin antum digoda dan malu untuk menggoda masa jenggotan goda perempuan enggak malu antum bahkan saya dulu punya kawan dia mantan petinju udah dapat hidayah subhanallah sekarang dia jadi ustadz, mantan petinju jadi ustadz, dan dia sampai belajar di Saudi gitu suatu ketika naik bus satu bus ini zaman saya dulu masih mondok jadi satu bus di Surabaya. Kita naik bertiga waktu itu. Tiba-tiba ya. ada seorang wanita yang pakaiannya feminim gitu kan. Auratnya nampak di mana-mana. Pas di belakangnya. Ini kawan saya mantan petinju di belakangnya. Saya duduk di kursi. Kebetulan dia nggak dapat kursi. Dia berdiri gitu kan. Kawan satunya lagi duduk di sebelah saya. Tiba-tiba bis ini ngerem mendadak, gitu kan? Akhirnya namanya bis ini ngerem mendadak, Ikhwan. Akhirnya perempuan ini terjungkin ke belakang, ditahan sama dia gitu kan? Didorong lagi. Hei, kau tidak lihat jenggot saya ya katanya? <tuklah> Wah salah-salah katanya kan? Ini kejadian Ikhwan Tofidin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla sampai seperti itu kejadiannya. Tapi intinya bahwa orang kalau sudah mau kembali kepada sunnah Rasul, dia akan akan benci kepada maksiat itu. Karena itu hidayah. Dulu mungkin cinta kepada maksiat, tapi kalau sudah dapat hidayah, sedikit banyak, maka akan ada kebencian kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum sudah mengenal sunnah, tiba-tiba ada orang yang kemudian menyelisih sunnah dalam hal akidah, dalam hal ibadah, Pasti sedikit banyak antum agak risih risi gitu, kan? Antum lagi sholatnya Aduh ini enggak jelas nih. Udah, udah, agak risih gitu, ini dari mana perasaan ini? Terkadang antum, kalau sudah lama ngaji, antum bisa nilai ini. Ini teroris orang ini. Kok antum tahu-tahu, pokoknya tahu, anak tahu nih, ciri-cirinya kayak gini. Oh, kalau ini jamah, ini kok antum tahu-tahu lah, pokoknya. Kalau ini, oh ini jamah ini, kok bisa antum tahu? Padahal dulu antum nggak tahu. Tapi ketika antum sudah ngaji, kok antum tahu? Oh kalau penampilannya ini, ini dari golongan ini. Kalau penampilan ini, ini golongan Dari mana antum tahu? Hah? Dulu antum nggak kayak gitu? Kok sudah ngaji antum kayak gitu? Kok tahu gitu kan? Hidayah, ikhwan. Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil itu Allah kasih hidayah sehingga dengan Hidayah itu Antum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil mana yang mengikuti ajaran sunnah rasul dan mana yang menyelisihinya Antum akhirnya bisa merasakan belum bertanya Antum sudah bisa menilai orangnya gitu nah, muslimin itu hidayah Allah berikan kepada kita dengan cara apa sunnah mengagumkan sunnah rasul mengamalkan sunnah rasul kemudian ikhwatufidin yang kedua konsekuensi orang kalau sudah ittiba, berusaha ingin mencontoh Rasul, kembali kepada sunnah Rasul maka dia harus mentaati apapun seluruh perintah Rasul menjauhi apapun larangan-larangan Rasul dan berusaha untuk membela ajaran-ajaran Rasul SAW Allah katakan wa ma'atakumur rasul fakhuduk wa anhu Apa yang datang dari Rasul ambil. Apa yang tidak datang jangan ambil. Islam ini simple, sangat super simple. Kalau Rasul membawa ajaran ambil. Rasul enggak bawa ajaran jangan ambil. Selesai. Ini terbalik. Rasul enggak bawa diambil, Rasul bawa dicampakkan gitu kan. Yang ngambil yang dibawa Rasul dihina, yang enggak ngambil yang dibawa Rasul dipuji-puji. Hmm. Padahal Allah mengatakan wa ma'ataku rasul tuh Sangat sederhana pokoknya Rasul perintahkan kerjakan selesai. Dan ketika kita mengerjakan sebuah perintah, kita tidak harus mati-matian mengerjakan, mengerjakan perintah itu. Fatakulllah mastata'tum, kerjakan semampu kamu. Gak bisa salat berdiri, duduk, Nggak bisa duduk berbaring, selesai. Apalagi. Nggak mungkin orang sakit berbaring, antum berdiri berdirikan cepat mati. Ya. Artinya bahwa, Islam itu dalam soal perintah itu kan sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa Tapi jangan pernah bicara soal larangan. Kalau sudah larangan tegas. Enggak bisa dalam larangan itu fattakullah mastatotu meninggalkan larangan itu semampu kita tidak ah saya biasa berzina seminggu 10 kali ingin meninggalkan mungkin seminggu lah dikurangi lima kali saja nggak bisa ya. oh saya mabuk ini biasa sehari tiga botol karena saya mau tobat sebotol aja lah nggak bisa ya. jadi kalau soal larangan ya berhenti total larangan itu berhenti total karena sedikit maksiat itu sama saja antum minum homer satu sendok dengan minum homer satu botol itu sama dosanya makanya ketika ditanya bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun setiap yang memabukkan khamr setiap khamr haram ada sahabat mengatakan bagaimana Rasul kalau sedikit kan tidak memabokkan. Berarti bukan Homer karena tidak memabokkan. Karena setiap yang memabokkan Homer Kalau tidak memabokkan berarti tidak Homer Saya kalau segelas tidak mabok Ustaz. Berarti tidak Homer Akalnya main. Maka Rasul sebelum memainkan akalnya orang. Rasul langsung meng mengkat. Walaupun sedikit tetap haram. Mabok atau tidak mabok. Jadi menutup celah di sini. Ya kan? Masyurul nah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwatu fiddin mengikuti ataupun ta'zim kepada sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab keberuntungan kita dunia kita dan akhirat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi ila akhir al-ayah ulaiika humul muflihun. Dan orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi di ujung ayat Allah katakan mereka lah orang-orang yang muflihun orang-orang yang sukses dunianya dan akhiratnya orang yang mencontoh Rasul itu akan sukses dunianya dan akhiratnya tapi orang yang tidak mencontoh Rasul walaupun mungkin sukses dunia dia tidak akan sukses akhirat dan yang terakhir ikhwatufidin karena sudah larut sekali lagi pemencontoh Rasul Bukan hanya dalam sholat. Bukan antum sibuk masalah sholat. Sebagaimana Rasul mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan hanya sekedar sholat. Bukan hanya sekedar puasa. Bukan hanya sekedar zakat ataupun haji. Tidak. Bukan hanya sekedar rukun Islam. Tapi mencontoh Rasul. Itibak kepada Rasul dalam segala hal. Dalam tata dan kehidupan kita. Baik antum bicara, bagaimana bicaranya Rasul. Baik antum tersenyum, bagaimana tersenyumnya Rasul. Berjalan, pakai sandal. Ya kan? Kata Rasul, jangan pakai sandal satu. Kalau kalau pakai sandal dua. Gitu. Ya memang lu coba antum pakai sandal satu. Kan ketawain orang gitu. Artinya kalau sandalnya cuma satu ya, jangan pakai sandal sekalian nyeker gitu kan. Masyurul muslimin rahimani war. Artinya segala hal sampai ke masuk jamban, keluar dari jamban, sebelum tidur, bangun dari tidur gitu. Ketika muamalah, ketika berdagang, segala hal. Rasul mengatakan dikatakan oleh Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jati diri Rasul sorry tola dan yang indah untuk kalian contoh intinya bahwa mencontoh Rasul dalam segala hal dan kalau kita sudah mengaji sunnah seperti ini diupayakan agar kita sedikit demi sedikit mempelajari sunnah dan sedikit demi sedikit juga mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahu ta'ala alam. warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berada berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus Ali ke Saratu wassalam terkena undian itu.